Dalam pada itu, DSP Fu Chek Seng dari Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman berkata, sebanyak 1.5 juta pengguna telah memuat naik aplikasi Volunteer Smartphone Patrol atau lebih dikenali sebagai VSP sejak dirasmikan pada 2014. Melalui VSP, masyarakat boleh menyalurkan aduan dan maklumat yang dilengkapi dengan elemen multimedia seperti gambar, video dan koordinat GPS lokasi kejadian. DSP Fu berharap lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan aplikasi tersebut yang dilihat lebih efektif, terutamanya semasa musim perayaan. Selain memberi didikan, ia menyedarkan masyarakat berhubung pelbagai sudut keselamatan seperti mencegah dan membanteras jenayah di kawasan perumahan masing-masing. Nah, bos, setakat ini kita sudah ada 1.5 juta. Tetapi itu bukan bermakna kita dah puas hati. Kita hendak tingkatkan lagi. Itulah sebab kita harus sentiasa wawarkan supaya orang ramai orang kata download aplikasi ini. Sebab aplikasi ini ialah satu dalam konteks kita kata aplikasi yang dapat membantu kita. Aplikasi yang orang kata apa, memastikan keselamatan kita. Kita tidak dapat mencapai semua lapisan masyarakat. Ada juga yang kebetulan masa kami wawarkan melalui TV, dia tak tengok TV, dia dengar radio. Jadi kita harap rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kita maklum jiran-jiran kita. Jom kita download sama-sama. Itu yang kita nak, kita kata word of mouth. DSP Fu ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di TV1 Angkasa Puri pagi tadi.